Ya, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita baru saja keluar dari apartemen Sotiara Melbourne. Kita sekarang menuju ke Tulip Festival. Jadi kalau dari tempat ini, kalau dikatakan di Google itu 1 jam 45 menit naik tren ya. Jadi saya juga tidak terlalu paham, artinya tidak terlalu banyak tahu dengan tulip. Cuman tempat ini menariknya adalah bahwa bunga tulip itu hanya apa namanya, hanya mekar satu bulan dalam 1 tahun. Jadi mulainya mekar itu dari pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan Oktober. Jadi kita akan pergi ke sana, bagaimana indahnya bunga tulip yang biasa kita lihat di TV-TV gitu ya, di mana-mana, tapi sekarang kita akan langsung kunjungi ke sana teman-teman. Oke, ikuti terus ya. Nah, ini dia dari terminal Sotiara. Dari sini kita akan naik pertama kali ke Richmond, lalu nanti akan ganti lagi sampai Lilydale nama stasiunnya. Dari Lilydale nanti kita akan naik bus lagi. Jadi kita butuh lebih kurang 1 jam, mungkin 1 jam 50 menitan teman-teman. Ya, ini kita akan ganti kereta ya, dari Richmond ke Lilydale. Segera sampai di terminal. The next station is Lilydale. This train will terminate at Lilydale. Kita mencari bus sekarang ya. Mana terminal busnya? Mungkin ini busnya ya. Kita coba tanya dulu. Kita harus nunggu 15 menit lagi. Nanti nomor busnya 663 jurusan Belgrave teman-teman. 10 minutes. Nah, dari sini kita akan naik bus lagi 30 menitan. Ya, busnya akan segera jalan ya. Setelah turun dari bus teman-teman, kita baru saja nyampe di parkirannya ya. Ternyata sepertinya banyak sekali orang yang akan berkunjung ke tempat ini. Ada yang bawa dogi juga. Kita lanjutkan. Kita segera masuk ke pintunya ya. Ternyata banyak sekali orang. Satu orang tiketnya $33 gitu. Ini dia tiket masuknya $33. Sekitar 330 ribu ya. Nah, di pintu masuknya udah diawali dengan tulip-tulip seperti ini ya. Kita coba yang merah sana dulu, enggak tahu bunga apa juga namanya. Seperti pasar bunga, orangnya banyak sekali. Ini seperti apa? Seperti bunga sakura mungkin ya, tapi enggak tahu juga namanya bunga apa ini. Kita akan menuju ke bawah sana, teman-teman. Ada traktor, sebenarnya kita bisa naik ini. Satu orang bayar berapa ya? Kita cek-cek dulu, teman-teman. Nah, kita akan segera masuk ke apa namanya ya, ke kebunnya teman-teman. Ini banyak sekali warnanya, sepertinya setiap warna ini ada arti masing-masing, tapi saya juga tidak mengerti. Mungkin bagi yang kalian yang mau tahu bisa cek di Google ya, apa artinya setiap warna ini. Wow. Thank you.
you have a wonderful day and enjoy the music. That's music. Nah, jadi kita istirahat dulu teman-teman, sekalian makan siang ya. Makannya adalah kentang dan minumnya adalah bir. Food and meetup. Welcome everybody to the Teslas Tulip Festival. Today we're gonna do reenactment of the old man. On the left did the best job of staying it, keeping it steady and speed wise. So you will win a prize. Baiklah teman-teman, demikian kunjungan kita ke Tulip Festival Melbourne. Dan jika di antara kalian ada yang berkunjung ke Melbourne di musim semi bulan September-Oktober, bisa mengunjungi ini karena ini adalah event satu kali dalam satu tahun. Ciao, bye-bye.